Usai menjadi narasumber dalam Rakernas Abdesi di kampus Universitas Jambi, bakal calon presiden Bacapres Pak Anies Rashid Baswedan menyempatkan diri menyapa warga di Kota Jambi sambil kulineran. Pak Anies Baswedan terlihat sangau sambil memakan sate, lalu berburu durian di wilayah Tugu Juang, Kota Jambi. Ia ditemani oleh Ketua Partai Koalisi Perubahan Tingkat Provinsi, yakni Ketua DPW PKS Heri Kustanto, Ketua DPD Demokrat Haji Masyuri, dan Sekretaris DPW Nasdem Hasbi Ansyori. Sembari memakan durian Jambi, ia juga menyapa dan meladeni warga yang ingin bersuah foto. Sebelumnya ia juga diajak makan di Sate Edi Tugu Juang yang biasanya dijadikan tempat makan para aktivis dan juga politisi Jambi. Sebelum ia juga makan malam di Saung Kito bersama dengan pimpinan Partai Koalisi Perubahan Tingkat Provinsi dan juga simpul relawan Anies Baswedan. Dan sholat maghrib di Masjid Al-Falah.